goyang. Besar, besar, besar. Wih. Oh, hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Ini kita baru sampai di pinggir spot teman-teman. Kita makan-makan dulu nih, si tenaga dulu ya kan. Hari ini kita mau mancing gabus lagi teman-teman. Kali ini mancing gabus ya, explore-explore daerah-daerah. Masih daerah Kecamatan Gepunahan ya teman-teman. Ini perjalanan sekitar 20 menit saja dari rumah. Kita mau coba mancing gabus nih, nyari-nyari gabus lah hari ini intinya. Untuk pertama kita mau coba di spot ini, saya pernah mancing di sini. Yang mancing itu ketemu ular kobra besar. Kita coba lagi di sini teman-teman. Ya mudah-mudahan di sini ada rezeki nanti. Kalau nggak ada kita coba cari-cari tempat yang lain. Intinya hari ini cari gabus teman-teman. Oke, nggak lama-lama kita mau lanjut mancing nanti. Waktu kita nggak lama, sekarang sekitar jam berapa? Jam 2 teman-teman. Jam 2, waktu kita ada 3 jam lah. 3 jam lebih sedikit untuk mancing. Teman-teman, doakan kita ada rezekinya. Ayo, simak terus ekspedisi kita kali hari ini. Nampak. Boleh koyak. Besar, besar, besar. Alhamdulillah. Jangan gabah deh. Jangan lepas ini. Jangan lepas ini. Tipis sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat babon. Bisa dikit. Iya, aku pikir kayak mau lepas ya kan. Tipis sekali dulu. Alhamdulillah teman-teman. Ini spot yang kita ketemu kobra kemarin teman-teman. Airnya udah dangkal kali. Paling cuma selutut lah mungkin tuh di tengah itu. Jadi untuk top water sebenarnya sulit kali kalau spotnya udah dangkal teman-teman. Kayak kita ngelempar banyak kali top water ya. Penampakannya ada sih, cuma nggak mau nyambar. Nah, terpaksa lah. Kita gunakan jurus terakhir ini. Pakai es teman-teman. Wah, babon teman-teman. Kayaknya 9 on ada ini. Hampir-hampir sekilo ini. Nah, ini umpan andalan nih. SP kalau udah top water nggak direspon. Kalau airnya dangkal pakai ini. Pakai ini jos banget nih. Biasanya gabusnya kalau ada mau nyambar. Ya, teman-teman, ikannya ini nggak kita rilis teman-teman, kita keep karena tadi ada yang mau juga ya. Sebelum kita berangkat tadi ada yang pesan juga. Jadi ini kita ambil. Oke, ikan pertama teman-teman, nggak usah kita timbang lah ya. Ini paling 9 on lah ini, prediksi saya. Minus-minusnya 8 on. Mantap teman-teman. Dar. Eh cari lagi, semoga ada rezekinya di sini. Coba lagi pakai SP. Ah.
Cuma dan bang dari ya lepas kocok tadi kampret gila panas sekali dari ujung sana kita ngelempar teman-teman lempar tak water nggak ada sambaran sama sekali gawat kita kena musim kemarau ini pakai spinner baru dapat sambaran kocok lom lah kita apalah semangat terus pokoknya kita cari strike kali ini ke umpan bawah bos baru mau makan gawat. Yoh, kecil banget bos. Hah? Gak bersepare. Pas aja lah. Si kecil kali. Aku sekali lagi bawa ya. Cari yang besar lah, yuk. Agaknya Mabun dia omong. Wih, besar tuh. Oh, kena. Mantap. Mantap. Alhamdulillah, akhirnya. Oke. Akhirnya udah muter-muter sana sini dapat juga akhirnya. Kita khawatir bang, ukurannya setengah kilo. Double size, oke? Pakai bru, pakai geolpok, Sherman. Oke, kita ambil ini. Ini bang. Ciduk, terciduk juga kau. Oke, mantap. Cari lagi. Kena, astagfirullah, moceh.
pikir nggak kena bos. Nah, lihat ikan. Nah, tuh. Lihat. Kucing sore. Nah, ini bisa lah ini dibawa ini. Keren-keren konsumsi. Eh, sorry baru makan. Wah, gawat kali bang. Yalah, saya akan bentar lagi kalau ada, kalau enggak pulang. Nih bang, nih bang. Kumpulkan bang. Oke. Lanjut. Sebentar lagi. Oke teman-teman, sorry. Ya, jadi hari ini cukup melelahkan teman-teman. Walaupun sebentar tapi lelah teman-teman. Mutar-mutar sana sini. Cari-cari parit. Banyak paritnya luas. Kebunnya luas sekali teman-teman, banyak kali parit, cuma gak ada ikannya yang menyambar. Tadi cuma dapat 3 ekor pakai tewater ya. 3 ekor pakai tewater, satu tadi di spot pertama pakai SP babonnya. Nah ini dia ikan kita, yang kita keep 3 ekor deh. 3 ekor, 2 kurang-kurang sedang, yang satu ini besar nih. Oh ini babonnya yang pertama, tadi pakai SP teman-teman, gak nampak sambarnya. Tapi alhamdulillah lah. Walaupun melelahkan cuma 3 ekor yang kita keep ya, tapi kita syukuri aja. Alhamdulillahirabbil. Semoga teman-teman terhibur. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas semua dukungannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.